Tahun 65 kembali dari Amerika, dari sekolah Amerika, lalu terjadi pergolakan. Tubangnya apa itu namanya? Orla Korba, ya ta? Pemerintah Pak Harto waktu itu minta supaya yang menjadi ajudan Bung Karno adalah yang graduate dari Amerika ya. Kebetulan saya baru datang dari sekolah Interpol Academy di Washington sama Fort Bragg. Saya lalu ditunjuk ajudan Pras Persemar semua ditahan kecuali satu, Bambang Wijanarko tidak ya. Nah, itu nanti ada cerita SD kenapa dia gak ditahan. Satu hal yang saya catat dari idealisme seorang Soekarno, dia meninggalkan Indonesia yang masih perawan. Belum ada 1 sen dolar modal asing yang masuk Indonesia. Dia mengatakan bahwa tok saya menunggu putra-putra terbaik bangsa yang waktu itu ribuan disekolahkan di luar negeri. Untuk nanti kalau modal asing saya buka, mereka lah yang memimpin. Saya tidak mau sumber daya alam Indonesia dikelola oleh orang asing. Itu Soekarno itu. Jadi Freeport belum ada waktu itu, segala macam 1 sen dolar modal asing belum masuk. Itu yang pertama dari dia Soekarno ya. Kedua, dia melarang HPH. Dia bilang gini sama saya, yang punya O2 bumi itu hanya 3 negara besar, Brasil, Kongo, sama Indonesia. Tanpa HPH kita izinkan, waktu itu sudah banyak minta HPH. Dunia butuh paru-paru O2 dari Brasil, Kongo, dan Indonesia. Dunia akan membantu kita, karena dia butuh paru-parunya itu ada di sini. Ada di Kongo, ada di Brasil, ada di Indonesia. Itu Bung Karno itu. Jadi tidak ada satu HPH pun yang diizinkan oleh Bung Karno. Nah, setelah pergantian era, sumber asing dibuka habis-habisan, ya sumber daya alam semua di tangan, hampir semuanya di tangan asing, juga HPH di Kobral ya. Ini awal daripada konflik agraria itu karena hak ulayat adat itu tidak dihargai. Yang Bung Karno sangat menghormati hak ulayat adat. Karena banyak jatuh ke kroni dan jatuh pada keluarga. Terus dia itu seorang, dia jatuh itu meninggalkan Indonesia yang masih perawan. Saya selalu bilang begitu. Karena sumber daya alam masih utuh. HPH dia tidak izinkan ya, sungai dulu masih bersih, musim kering juga berantas, Bawang Solo itu penuh airnya, karena sumber mata air itu masih utuh ya. Dengan HPH itu banyak dibabati, ditiru oleh warga juga, warga yang tinggal di daerah hutan itu ikut meniru. Ya, karena izinnya diberikan pada elit tertentu ya, warga lalu ikut. Jadi ya beginilah kita sekarang menyaksikan rusaknya alam itu sekarang ini ya. Saya terus terang melihat langit biru itu ingat Bung Karno dulu. Langit biru sekarang kelihatan lagi sekarang ini. Jadi waktu terjadi peralihan Orba Orla itu beliau diminta untuk melawan ya. Waktu itu pangdamnya masih Ibrahim Haji di Jawa Barat. Kakaonya masih Hartono yang kemudian ditembak mati itu. Jadi waktu itu ada barisan Soekarno ya, termasuk polisi di situ. Daratnya Brawijaya sama Siliwangi masih Pro Bung Karno. Hartono masih Kakao masih gitu ya. Hitam kata Bung Karno, hitam kakao itu ya, putih itu gitu ya. Nah, pada saat itu Bung Karno diminta melawan dari kelompok Barto, tapi dia menolak.
Kalau saya melawan akan terjadi pertumpahan darah, saya menolak. Nah, kebalikannya pada saat dia ditahan rumah di Wisma Yaso, saya masih mendampingi. Ada satu cerita yang mungkin ada di anu ya, di Google, ada di Google ya, di Google. Bagaimana para diehard Bung Karno itu mau membawa lari Bung Karno dari Wisma Yaso. Itu betul terjadi itu. Terus pada waktu DKP, DKP itu polisi istimewa yang mengawal Bung Karno sudah tahun 44 ya, sebelum proklamasi. Itu ditarik dari Wisma Yaso, diganti oleh CPM. Dia down sekali, ya, dia down. Bung Karno down sekali. Karena orang-orang ini, manggil-manggil CS ini sudah mengawal Bung Karno sejak tahun 44 ya, sebelum proklamasi. Menjadi ring satu dari itu pengawal apa? Pengawal Bung Karno itu namanya apa itu? Di bawah Sabur itu apa itu? Lali aku. Cakra Romo. Jadi Cakra Birawa ya. Nah, DKP itu merupakan ring satu daripada Cakra Birawa. Komandannya Mangil ya. Itu yang menyelamatkan Bung Karno di Cikini waktu di Granat. Itulah ada di ditembak apa itu kelompok DKP Mangil ini ya. 8 kali persoalan pembunuhan ya. Nah, waktu dia ditarik itu bulan apa ya? Bulan Agustus 67. Selama dia masuk dia sudah ditahan ya, ditahan rumah. Tapi karena yang awal itu DKP, dia masih merasa hangat ya. Mbak Mega apa kalau tengok ayahnya harus dengan izin, tapi ya saya. Waktu ditahan, dia sudah tidak bawa uang sama sekali, saya harus cari uang untuk Bung Karno, untuk keluarga ya. Untuk bawa uang pun saya harus minta tolong Mbak Mega dimasukkan di Buat. Kalengkong. Kalengkong. Ya. Iya, ya karena kalau saya bawa nanti saya digeledah. Kena perkara lagi saya ini. Nah, Mbak Mega ditaruh di bawah roti itu. Ya gitulah ya. Karena no sama sekali gak ada uang ya. Cut off ya. Dari seknek sudah terputus. Makanya sederhana. Lalu ya juga Wisma Yaso itu tidak terawat sama sekali. Saya yang sekarang rumah tempat Bung Karno ditahan itu dipakai sebagai apa itu Museum Satria Mandala ya. Sesungguhnya itu tidak fair ya. Itu adalah gedung bersejarah di mana seorang bawa bangsa ditahan itu di situ. Warisan, the only warisan yang saya terima adalah ada di buku saya ya, untuk Saudara Sidarto. Jiwa, ide, semangat tidak bisa dibunuh. Soekarno 10 September 67. Itu Bung Karno itu. Jiwa, ide, ideologi, semangat saya tidak bisa dibunuh. Soekarno 10 Desember 67. Saya betul-betul menyaksikan saksi sejarah bagaimana seorang bapak bangsa terzolimi. Ya. Saya kira ada kesaksian dari Dr. Kartono Muhammad bagaimana obat-obat itu tidak sampai ke Bung Karno, ya. Ada Dr. Suroyo namanya, yang di situ tapi menurut Kartono Muhammad, menurut Profesor Marwazono, obat-obat itu disimpan di laci, tidak pernah sampai ke Bung Karno. Bung Karno hanya dikasih vitamin, ya. Karena beliau hipertensinya 170-100, ya lama-lama ginjalnya lalu rusak, ya. Dan gagal ginjal. Kira-kira begitu ya, yang dan satu hal yang saya catat sampai sekarang, seorang yang sangat berjasa untuk bangsa tapi dizolimi itu berkahnya panjang. Putranya jadi presiden kelima,
cucunya jadi Menko, jadi Ketua DPR, ada yang jadi anggota DPR. Kadernya yang terbaik, Joko Widodo jadi presiden ke-7. Ajudannya saya masih kerja sampai hari ini. Berkahnya panjang. Yang menzolimi aku lah komentar ya, yang menzolimi ya. Ulin tahu Ulin ya. Jadi jangan sekali-kali menzolimi orang yang sangat berjasa. Berlaku namanya golden rule of nature, ya, karma. Hukum keseimbangan alam itu sangat akurat. Kita tidak boleh merugikan, tidak boleh menyakiti orang, ya, apalagi orang yang sangat berjasa untuk bangsa ini. Bagaimana alam masih terjaga, belum digadaikan, bagaimana hutan masih utuh, tapi dia ditahan sampai meninggal, ya. Itu betul-betul satu hal yang menyakitkan, ya. Saya sendiri setelah bertugas, saya di karantina politik selama 4 tahun, saya jobless, diperiksa, karena saya ditugaskan kesana kesini. Dan satu hal ya, nah, saya belum cerita ini. Agustus 67 itu ada kelompok KKO sama DKP yang dikeluarkan dari Wisma Yaso itu pada rapat. Pada rapat ya di Kebayoran Baru. Kira-kira yang ada 20 orang ya. Rumah kecil di bagian rapat 20 orang tuh risiko bocor tinggi sekali. Saya diundang rapat, intinya para pria KKO dan DKP ini tidak rela dengan treatment pada Bung Karno. Lalu saya di Pak Darto, tolong sampaikan Bapak. Bapak akan meninggal dalam tahanan. Daripada beliau meninggal dalam tahanan, lebih baik beliau meninggal bersama kita. Ini yang saya sangat touching sekali waktu itu. Tolong Pak Darto yang the only yang bisa kontak dengan Bung Karno melaporkan kepada beliau. Dengan pengalaman dulu pernah beliau menolak untuk melawan, ya, zamannya Pak Dramaji masih ada, ya, Brawijaya, KKO masih utuh, sebagainya, beliau menolak kan, karena nanti ada civil war. Dalam hati saya, kalau saya lawan Bung Karno, beliau pasti akan menolak juga, ya, logika. Apa yang saya dengar dari Bung Karno, Pak, ini putra-putra Bapak dari KKO, dari DKP pada kumpul di rumah Saudara Utoro, seorang letkol ya. Kira-kira demikian, mereka nggak tega Bapak di sini, yang lama-lama Bapak akan kesehatan yang anam dan lebih baik, mereka siap untuk mengambil Bapak dari Soeso. Saya mengharapkan beliau akan menolak seperti waktu dulu ya, menolak. Tapi ternyata beliau mengatakan, sampaikan kepada mereka, toh saya siap untuk pergi dengan mereka. Waduh, ini saya kaget sekali saya. Kaget sekali, dan mereka, saya perkirakan ya, karena bayarnya yang kumpul ya, itu pasti ya. Mereka ya, ditangkepi semua ya, dan saya diperiksa 4 tahun ya. Tapi saya selama diperiksa itu saya tidak pernah ngaku bahwa saya pernah lapor pada Bung Karno. Saya tidak pernah ngaku. Akhirnya saya dibantu oleh Pak Hugeng Kapolri waktu itu, Pak Widodo, untuk dapat freelance politik selama 4 tahun ya. Saya lalu merayap untuk berkarir kembali di kepolisian. Berkah daripada mengabdi pada orang yang dizolimi itu, saya sampai hari ini belum pensiun. Setelah saya pensiun dari polisi, saya bergabung pada PD Perjuangan. 3 periode di DPR, kemudian Ketua MPR, lalu sekarang
buat impres ya. Nah, kira-kira begitulah cerita daripada saya, ya sedikit ini sedikit cara yang saya alami ya. Cerita saya ini sebagian besar ada di Google, bisa dibaca. Sampai mau bawa kabur Bung Karno apa itu ada di Google ya.